Terpidana Agus Handamai langsung bersujud di kaki kuasa hukumnya usai majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara. Agus mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Usai majelis hakim membacakan vonis, terpidana Agus langsung bersujud di kaki Hotman Paris Hutapea. Ia merasa sangat dibantu oleh kuasa hukumnya sehingga menyelamatkannya dari pasal pembunuhan berencana. Meski mendapatkan hukuman ringan, yakni 10 tahun, kuasa hukum Agus akan mengajukan banding. Proses pengajuan banding akan dilakukan 7 hari usai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Jadi kita akan, nanti orang itu akan datang untuk datang surat kuasa yang besar, kita akan tetap banding. Walaupun kita telah berhasil meloloskan dia dari pelaku utama pembunuhan dari hukuman seumur hidup. Itu pasal artinya terlalu berat, Pak, 10 tahun. Ini 10 tahun masih terlalu berat. Ya. Seluruh pertimbangan yang dipakai oleh majelis hakim menghukum Margaret itu total isinya dilakukan sendiri oleh Margaret tanpa keterlibatan Agus. Jadi pertimbangan hukum di Margaret sama di pertimbangan Agus kontradiksi gitu loh. Tapi walaupun itu memang 10 tahun tidak terlalu berat, kita masih berjuang